Halo teman-teman, selamat sore ya dari Terminal Bung Rasih Surabaya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan update video terbaru untuk gebrakan baru juga ya dari PO. Ini depan saya ini ada PO 27 Trans, tapi bukan ini yang gebrakan barunya ya. Ini sudah lama teman-teman, yang ini yang Odin sama Hera ini sudah lama. Tapi ada yang baru lagi teman-teman ya. Ya, sebelum menonton videonya sampai selesai dan yang gebrakan barunya, dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, jangan lupa dibantu like, komen dan subscribe terlebih dahulu ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk update video-video yang terbaru dari Puncak Gunung Pacitan. Nah, ini yang double deckernya, ini yang Odin ini untuk tujuan ke Foris ya, Malang Foris ini. Ini yang double decker, dan nanti ada lagi double deckernya yang gebrakan baru untuk tujuan kemana ya. Pokoknya tunggu aja nanti untuk melihat unitnya yang land perdana pada hari ini tanggal 29 Agustus hari Kamis ya. Nah, ini datang lagi liquid ini. Ini yang menggunakan bodi Jetbus 3. Nah, untuk yang bis malaman ya, dari Malang Jakarta atau dari Surabaya ke Jakarta itu untuk jam-jam segini banyak banget ya. Ini diletakkan ada Agramas yang tim Malang Jakarta, ini sudah terparkir yang kelas sleepernya ya. Nanti juga ada KYM Trans Surabaya Bandung, sebelumnya ada KYM Trans juga Surabaya Jakarta teman-teman. Oke, ini untuk yang double deckernya Odin ya, diberangkatkan dari Terminal Bung Rasih Surabaya menuju ke Foris. Mantap. Nah, ini untuk Odin ini crash-crashannya yang freak ya teman-teman ya. Agramas. Oke, kita sambil nunggu 27 Trans yang double decker Bandung ya. Kita ini ya memantau Agramas HG008 ini untuk tujuan Surabaya Bogor kayak gini. Oh, silo teman-teman. Ini keren teman-teman. Nah, ini masuk ada Mtran Surabaya Jakarta. Nah, di depan ini ada 27 Trans yang JB5. Ini baru masuk ya, ini yang eksekutif kelas. Ini julukannya Artemis.
Nah ini untuk 27 trailnya yang GP5 diberangkatkan ya. Nah ini yang body tentrem yang julukan Jilos ya. Ini juga baru datang teman-teman. Sambil kita nunggu yang double deckernya yang tujuan ke Bandung ya, kita konten-konten ini ya, 27 tren yang masuk di terminal Bung Rasih. Keren banget ya, sekarang 27 tren tuh di Surabaya ini luar biasa, banyak banget ya yang angkatan malam nih. Dan tim dari Malang Surabaya itu luar biasa, banyak banget teman-teman. Oh iya teman-teman, ini ya, ini yang 27 tren tuh yang ini teman-teman ya, ada ini loh, apa namanya, nah, itu kandang macannya, ada kacanya itu ya, keren untuk armada dari 27 tren ini. Ini yang kemarin ikut di Gias ya, di pameran Gias kemarin ini armadanya, ini mantap banget. Oke teman-teman, akhirnya datang juga ya yang kita tunggu-tunggu, ini dia gebrakan baru dari PO 27 tren ya, double deckernya yang tujuan ke Bandung. Wah ini tadi land perdana ya hari ini ya. Nah kita pantau ini untuk armadanya, keren banget, luar biasa ya untuk 27 tren ini. Double deckernya banyak banget teman-teman, sudah 4 unit double decker. Ini yang land perdana hari ini tujuan ke Bandung ya, ini yang angkatan dari Malang. Luar biasa, ini pemain baru langsung mengeluarkan double deckernya, sudah 4 unit. Luar biasa teman-teman, baru pertama kali ini ya yang tujuan ke Bandung yang menggunakan double decker baru 27 tren. Luar biasa teman-teman. Nah penumpangnya langsung ramai banget teman-teman. Ini julukannya Bestla. Wah keren. Double decker Surabaya Bandung pertama kali langsung penuh penumpangnya, ini luar biasa teman-teman, langsung rame ya untuk line perdananya 27 tren. Mantap sekali. Luar biasa ya untuk jalur Bandungnya ini, pertama kali 27 tren menggunakan double decker ini, baru pertama kali ini ya. Yang lain belum ada yang tujuan ke Bandung yang dari Malang itu yang menggunakan double decker ya. Luar biasa pokoknya untuk 27 tren ini teman-teman. Kita keliling-keliling dulu ya, kita pantau dari depan ini, dari mulai depan ini ya. Nah itu ya ada tujuannya itu eksekutif kelas Surabaya, Malang Bandung ya, 27 tren GP5. Oh keren banget teman-teman, ini yang di bawah ini kelas slipernya, kelas slipernya sudah penuh. Woi luar biasa, ini penuh yang bawah. Mesinnya banter ya. Nah dari sini kelihatan ya itu penumpang yang di atas itu yang eksekutifnya juga penuh ya, penumpangnya luar biasa untuk
27 tron. Semoga untuk armada dari PU 27 tron ini tambah rame lagi tonton ya. Dan ini udah mau diberangkatkan untuk tujuan ke Bandung. Oke, parkirnya cuma sebentar ini teman-teman. Luar biasa ya. Semoga selamat sampai tujuan untuk 27 tron double decker land perdana hari ini tujuan ke Bandung. Istimewa ya. Nah oke teman-teman ya, untuk update video saya pada hari ini untuk memantau land perdananya dari PO 27 tron yang tujuan Malang Bandung ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ini ya, terhibur atau bisa membuat ini teman-teman apa informasi, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua yang perjalanan ke Bandung ya. Nah mungkin itu dulu yang bisa saya update pada malam hari ini, dan apabila ada kata yang kurang pas atau video yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.